إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده والصلاة الله والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين فيا عباد الله أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد الله أكبر الله أكبر ولله الحمد Jamaah Salat Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah. Hari ini sebagian besar umat Islam memandangkan kalimat thayyibah, kalimatullah takbir, Allahu akbar. Di seluruh penjuru dunia, di seluruh penjuru negeri, semuanya menggemakan kalimat lantunan takbir yang begitu syahdu. Sebagai bukti pengakuan akan keesaan Allah, sebagai bukti pengakuan akan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini di mana-mana kita mendengar kumandang takbir Allahu akbar. Allah Maha Besar, Allah Maha Agung, Allah Maha Segala dari segala makna. Dalam ajaran Islam, kalimat kalimat takbir adalah kalimat yang sering kita pakai. Kalimat takbir adalah kalimat yang selalu kita gunakan. Ketika azan berkumandang, pasti diawali dengan takbir. Ketika iqamah, kita awali dengan takbir. Ketika kita sholat, diawali dengan takbir. Ketika ibadah sa'i, diawali dengan takbir. Ketika ibadah melempar jumrah, itu pun diawali dengan takbir. Bahkan ketika menyembelih hewan kurban, kita pun mengumandangkan, melebihkan kalimat takbir Allahu Akbar. Bahkan ketika kita melihat keagungan Allah Subhanahu wa taala di alam raya, maka kita ini bergumam Allahu Akbar, Allah Maha Agung. Bahkan kalimat takbir yang kita kumandangkan hari ini, saat ini, itu adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala, bukan keinginan kita, bukan keinginan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah Allah ingin menyampaikan kepada kita, wahai umat Islam, dimanapun kalian berada, ketika tiba hari raya, maka kumandangkanlah takbir Allahu Akbar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam surat Al-Baqarah ayat 185, walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Agar kalian mengumandangkan takbir ketika hari raya tiba, agar kalian menjadi orang-orang yang bersyukur. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahilhamd. Jamaah Salat Idul Fitri rahimakumullah. Takbir dalam ajaran Islam merupakan kalimat pengakuan, pengakuan kepada pengakuan diri kita bahwa yang maha segala maha adalah Allah, yang maha kaya adalah Allah, yang maha agung adalah Allah, yang maha memberikan rizki adalah Allah, yang maha memberikan semua yang kita miliki hanyalah Allah. Bila anda kaya, ketahuilah bahwa hanya Allah lah yang memberikan kekayaan kepada anda.
bahwa kepintaran itu Allah berikan untuk Anda. Bila Anda sukses dalam berbisnis misalnya, maka yakinlah bahwa kesuksesan itu bisa diraih karena Allah yang memberikannya. Maka kalau kita sudah mengumandangkan takbir, mengakui bahwa Allah Maha Segala-Mana, tidak boleh ada secuil pun kesombongan dalam diri kita. Tidak boleh kita berlaku sombong. Karena semuanya Allah yang berikan, kita tidak ada apa-apanya. Kesombongan hanya akan menyungkurkan diri kita ke dalam api neraka. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah, la yadkhulul jannata man kana fi qalbi mithqala dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada secuil sezarah pun kesombongan. Maka karena takdir yang kita agungkan pada hari ini merupakan bentuk rendah diri yang kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita tidak bukan, bahwa kita bukan apa-apa, kita bukan siapa-siapa kecuali Allah berikan semuanya kepada kita. Allahu akbar walillahil hamd. Hari ini juga merupakan hari kebahagiaan bagi kita, kegembiraan bagi kita. Bagaimana kita tidak gembira pada hari ini, sementara Allah Subhanahu wa taala telah memberikan karunia yang begitu besar. Sementara Allah telah memberikan nikmat di antara nikmat yang paling besar, yaitu nikmat berjumpa dengan bulan Ramadan. Dan Allah berikan kepada kita kekuatan untuk dapat melaksanakan rangkaian ibadah di bulan Ramadan. Allah berikan kepada kita kekuatan sehingga kita bisa melaksanakan saum yang diwajibkan atas kita di bulan Ramadan. Allah berikan kekuatan kepada kita untuk dapat melaksanakan sholat tarawih. Allah berikan kekuatan kepada kita sehingga kita bisa membaca Al-Quran. Bahkan di antara kita ada yang mampu menghatamkan Al-Quran 1, 2, 3 bahkan berkali-kali selama bulan Ramadan. Oleh karena itu, selesai Ramadan ditandai dengan Idul Fitri, kita merasakan kegembiraan yang luar biasa. Sungguh nikmat yang sangat luar biasa. Mungkin pada hari ini kita merasakan bahagia, padahal itu pun rasa yang mungkin diharapkan oleh saudara-saudara kita, saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita. Betapa banyak di antara saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita dan Allah panggil, yang Allah cabut nyawanya sebelum Ramadan datang. Mereka berharap, mencita-citakan ingin berjumpa dengan bulan Ramadan. Tapi sebelum Ramadan datang, sebelum Ramadan menyapa, Allah cabut nyawanya. Maka jemaah sekalian, tentunya kita harus gembira. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira untuk kita. Allah berikan kabar gembira untuk kita. Abshiru. Karena sesungguhnya saat ini Allah telah melimpahkan maghfirah-Nya untuk kita. Karena saat ini Allah melimpahkan rahmat-Nya untuk kita. Kenapa? Karena kita sudah selesai melaksanakan ibadah Ramadan, rangkaian ibadah Ramadan, maka kemenangan yang sejati kita mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala tegaskan, karena tidak ada kenikmatan yang luar biasa selain maghfirah dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Baqarah Allah tegaskan, wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla, dan Allah janjikan untuk kalian ampunan dan karunia darinya. Maka bergembiralah. Rasulullah menampakkan kegembiraan ketika hari raya tiba. Rasul memanggil pakaian yang paling bagus, yang paling yang terbaik, lalu dikabarkan kepada semuanya. Kenapa? Karena itu semua adalah karunia yang sangat besar. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bi dzalika falyafrahu. Katakanlah, hai Muhammad, karena karunia Allah dan rahmat-Nya lah hendak mereka
kita, karena itu adalah lebih baik khairun mimma yasmaun, lebih baik dari apa yang kalian kumpulkan berupa materi dunia. Maka marilah kita berhusnuzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah bahwa Allah akan menerima semua amal ibadah kita di bulan Ramadan, bahwa Allah akan melimpahkan rahmat-Nya kepada kita sehingga kelak nanti kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa dan menjanjikan surga. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahilham. Jamaah salat Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah. Dengan berakhirnya Ramadan bukan berarti berakhir pula rangkaian ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan. Berakhirnya Ramadan bukan berarti berakhir pula kita saum, bukan berakhir pula kita sholat tarawih, bukan berakhir pula kita membaca Al-Quran, bukan berakhir pula kita sedekah. Tetapi berakhirnya Ramadan adalah titik awal kembali kita harus melanggengkan rangkaian ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan, kita bawa kepada bulan-bulan selanjutnya. Oleh karena itu, berakhirnya Ramadan ada tugas yang lebih berat dari kita semua, yaitu istiqamah. Karena ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya untuk kita, tapi Rasulullah SAW pun diperintahkan untuk istiqamah. Allah taala berfirman di dalam surat Hud ayat ke 112, fastaqim kama umirta wa lan tabi'a. Hendaklah kamu berlaku istiqamah, kamu terus menerus dalam kebaikan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Oleh karena itu istiqamahlah kita, teruskan kebaikan-kebaikan yang kita rajut di bulan Ramadan, kemudian kita gunakan, kita manifestasikan dalam kehidupan kita di sebulan-bulan yang akan datang. Kenapa? Karena dengan istiqamah inilah Allah Subhanahu wa taala akan melimpahkan karunia kepada kita. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keutamaan kalau kita bisa istiqamah. Kalau kita tidak akan merasa takut, kita tidak akan merasa khawatir, bahkan kita dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tegaskan dalam surat Fusilat ayat 30, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan, yang menggerakkan Rabb kami adalah Allah, lalu dia istiqamah di jalan Allah, tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat akan turun lalu mengucapkan kepada mereka, alla takhafu wa la tahzanu. Janganlah kalian tidak akan merasa takut dan merasa khawatir, merasa bersedih hati. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'anun, dan kalian akan diberikan kabar gembira surga yang Allah janjikan untuk kalian. Maka istiqamahlah, tidak ada jalan selain kita istiqamah di jalan Allah. Kebaikan-kebaikan yang kita rajut harus kita istiqamah, harus kita lakukan. Kenapa? Karena jangan sampai kita seperti apa yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nahl ayat ke 32. Wa la takunu kalladzina qadad dzaa min ba'di quwwatin ankasa. Janganlah kalian seperti seorang perempuan yang sudah menguraikan benang-benangnya yang sudah ditimpal dengan kuat. Maka tidak ada jalan, tidak boleh kita memperandakan kebaikan-kebaikan yang kita bangun di bulan Ramadan. Istiqomahlah, karena dengan istiqomah bawa spirit Ramadan dalam hati kita, dalam kehidupan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Jamaah satu rukun rahimakumullah, di antara spirit Ramadan, di antara nilai-nilai Ramadan yang bisa kita bawa dalam kehidupan kita, yang kita bisa manifestasikan dalam aktivitas kehidupan kita, yang pertama adalah spirit beribadah. Begitu semangatnya kita beribadah di bulan Ramadan, begitu taatnya kita di bulan Ramadan, maka ketika Ramadan telah berakhir, bawa spirit itu untuk menjalani kehidupan kita di sebulan yang akan datang. Kalau kita bisa di bulan Ramadan bisa saum selama 30 hari, lalu kita bawa nilai-nilai saum itu dalam kehidupan kita. Kalau kita bisa sholat tarawih, maka kita pun harus bisa ia mulai. Kalau kita bisa bilang Al-Quran Al-Quran di bulan Ramadan, kenapa tidak di luar bulan Ramadan? Kalau kita bisa bersedekah, kenapa kita tidak di luar bulan Ramadan? Bahwa seperti itu untuk kita manifestasikan dalam kehidupan kita. Kenapa? Bayangkan Rasulullah untuk menjaga istiqamah.
pertama kita agar seirit Ramadan itu tetap terpelihara, maka Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadan, tsumma at'ama sittan min sittan min Syawal, kana qasiyamu dzalik." Barang siapa yang saum di bulan Ramadan lalu menyekutukannya dengan 6 hari di bulan Syawal, maka pahalanya seperti pahala setahun penuh. Bayangkan, supaya terpelihara spirit kita, maka Rasulullah tegaskan, jangan sampai berakhir begitu saja. Spirit yang kedua, nilai yang kedua yang harus kita bawa adalah Ramadan menanamkan dalam diri kita rasa takut kepada Allah. Kalau kita begitu takutnya di bulan Ramadan kepada Allah, kenapa kita tidak di bulan Ramadan? Kalau kita mampu meninggalkan hal-hal yang haram bagi kita di bulan Ramadan, kenapa kita tidak mampu meninggalkan hal-hal yang haram di luar bulan Ramadan? Rasa takut kepada Allah akan membuat kita khusyuk dalam beribadah, akan memudahkan kita dalam ketaatan, bahkan pahalanya sangat besar. Allah Subhanahu wa ta'ala tegaskan, wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahaa nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa. Barang siapa yang takut kepada Allah, maka tempat kembalinya adalah surga. Tidakkah kita ingin mendapatkan surga? Maka rasa takut kita harus ada dalam diri kita, bukan hanya di bulan Ramadan. Bahwa sendiri takut kepada Allah itu di luar bulan Ramadan, agar kita terpelihara dari dosa dan maksiat. Seperti yang ketiga, Ramadan mengajarkan kepada kita untuk senantiasa memiliki rasa peduli terhadap sesama. Bapak ibu sekalian, ketika azan maghrib tiba, bahkan sebelum azan maghrib tiba, mungkin memberikan berbuka kepada orang-orang yang ada di masjid, atau memberikan takjil kepada orang-orang di jalan. Itu adalah bentuk kepedulian kita terhadap sesama. Kita begitu semangatnya berbagi di bulan Ramadan. Maka berbagi itu bukan hanya di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan pun kita harus berbagi, peduli terhadap sesama kita. Kenapa? Karena dengan begitu, hablum minallah kita kuat kepada Allah, hablum minannas pun terjadi dengan sangat indah. Yang keempat, spirit Ramadan yang harus kita bawa, Ramadan mengajarkan kepada kita untuk memakmurkan masjid. Kita sholat tarawih di masjid, membaca Al-Quran di masjid, berzikir di masjid, begitu banyak interaksi kita dengan Allah di masjid. Maka ini pun harus kita bawa di luar bulan Ramadan. Kita semakin semangat datang ke masjid, kita semakin semangat untuk memakmurkan masjid. Kenapa? Karena di masjid itulah kita akan mendapatkan begitu banyak keberkahan dalam hidup. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Orang-orang yang memakmurkan masjid, mereka itulah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Maka makmurkanlah masjid, bukan hanya di bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan harus kita makmurkan. Bahkan pemuda yang hidup dalam ibadah, kemudian hatinya terkait ke masjid, kelak Allah akan berikan naungan di hari akhir. Yang tidak ada naungan di hari akhir yang begitu panas, luar dahsyatnya luar biasa, kecuali naungan dari Allah. Allah tegaskan, sab'atun yudhilluhum, Rasulullah SAW tegaskan, sab'atun yudhilluhum Allahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu. Ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Di antaranya adalah syarun nasya'a ibadah kita, pemuda yang senantiasa hidup dalam beribadah kepada Allah. Wa rajulun qalbuhu alamun bil masajid. Seorang laki-laki yang hatinya selalu terkait ke masjid. Maka mari kita makmurkan masjid, bukan hanya di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan, bahwa seperti itu dalam kehidupan kita. Kemudian yang kelima, spirit yang kelima adalah bahwa Ramadan harus membawa kita semakin mendapat menyambung silaturahim. Kita harus senantiasa mampu menyambungkan silaturahim di antara kita. Kita perkuat ukhuwah saudara kita. Kita perkuat kekeluargaan kita. Kita perkuat ukhuwah Islamiyah kita. Kenapa? Karena sesungguhnya dalam silaturahim itu begitu banyak utama yang sangat luar biasa. Di bulan Ramadan begitu dekatnya kita dengan keluarga, berkumpul dengan keluarga. Maka itu harus dijadikan sebagai dasar bahwa kita ingin membawa itu semua di luar bulan Ramadan. Latihan bagi kita di luar bulan Ramadan.
perkuat saudara kita, keluarga kita, ukhuwah Islamiyah kita. Kenapa? Karena Allah Rasulullah SAW tegaskan, man ahabba ayyum saqlahu fi rizqihi wa yumsalu fi azari falyasir rahimah. Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka hubungkanlah silaturahim. Menghubungkan ukhuwah Islamiyah merupakan penegasan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya umat Islam itu bersaudara. Maka kita pun harus menjadi ukhuwah Islamiyah itu. Hadirin jamaah shalatul fajr rahimakumullah, sesungguhnya kita saat ini berbahagia. Tapi bukankah di antara saudara-saudara kita pun ada yang tidak merasakan kebahagiaan seperti kita alami saat ini? Saudara mereka, mereka yang berjuang di jalan Allah, seperti saudara-saudara kita di Gaza, di Palestina, kita bisa berkumpul soal ini di sini. Tapi mereka, apakah mereka sama seperti kita? Sementara Gaza sekarang sudah menjadi puing-puing reruntuhan yang sangat dahsyat. Maka kebahagiaan kita sebagai ukhuwah Islamiyah kita, tentunya kita pun harus ingat kepada mereka. Serikan doa-doa kita untuk mereka. Kalau kita mampu, kita pun berikan donasi kita untuk mereka. Karena dengan begitu, itu merupakan bentuk kecintaan kita, menandakan ukhuwah Islamiyah kita yang terjadi erat. Hadirin jamaah salat Idul Fitri Ramadan yang terakhir, yang keenam, yang harus kita lakukan sesudah Ramadan berakhir adalah melakukan pengendalian terhadap diri kita. Asyan junnatun. Salat itu adalah perisai. Maka hakikatnya mengendalikan diri kita di bulan Ramadan, itu pun kita mampu lakukan di bulan Ramadan. Maka kenapa kita tidak bisa lakukan mengendalikan diri kita di bulan Ramadan? Kita dijaga, kita diajarkan di bulan Ramadan agar menjaga diri kita, menjaga sikap kita, menjaga lisan kita, mata, telinga, tangan, dan semua yang ada pada badan kita. Itu pun yang harus kita jadikan di bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan, kita kendalikan diri kita, kita kendalikan nafsu kita. Kenapa? Karena dengan begitu kita menjadi alumni madrasah Ramadan yang dicintai oleh Allah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat itu pula spirit perubahan akan terjadi. Kenapa? Karena Ramadan mampu merubah kita dengan mengendalikan diri kita. Maka kita pun akan menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah khutbah singkat yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang mulia ini. Semoga rangkaian ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan yang kemudian ditutup dengan sholat Id berjamaah menjadi sebab kita mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah nodai apa yang kita dapatkan saat ini, apa yang kita rasakan saat ini dengan hal-hal yang mampu mengotorinya. Jangan sampai kita nodai apa yang kita raih pada saat ini, pada bulan Ramadan ini, dengan perkara-perkara yang justru akan mengotorinya. Hari ini jika ada, masih ada permusuhan di antara kita, maka bebaskanlah. Hari ini kalau dada kita masih ada dendam, kalau dada kita masih ada dengki, kalau dada kita masih ada iri terhadap saudara kita, maka lembutkanlah, hapuskanlah. Jangan sungkan untuk mengucapkan atau untuk meminta maaf. Jangan ragu untuk mengucapkan al-'afwu, minta maaf. Karena sesungguhnya pada saat ini Allah bebaskan kita dari semua dosa-dosa kita. Maka khususnya kepada keluarga kita tercinta, kepada sanak saudara, tetangga dan masyarakat, teruskanlah kebaikan-kebaikan yang kita telah rajut selama bulan Ramadan. Dengan itu kita akan mendapatkan derajat takwa. Mudah-mudahan kita semua menjadi umat yang terbaik. Mudah-mudahan kita semua meraih predikat mulia dari Allah Ta'ala serta bulan Ramadan, yaitu predikat takwa. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir
Allahumma ighfir lana ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وعلي كلماتك إلى يوم الدين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا الذي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجينا من الظلمات إلى النور وجددنا قريشا ما ظهر منها وما بطن. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتضرعنا وتخشوعنا وتعبدنا وتمن تقصيرنا يا الله يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك سلامة الدين وبركة الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الأخيرنا فضل متفكان تقبل الله منا ومنكم صحيح الأعمال كل عام ونحن إلى الله على السلامة حي لا يهد الفطر من أمران كتا سموا عمل كتا كتب مرحبا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.